Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Kuno Brono, channel Belusukan Arek Jombang. Hari ini saya masih berada di wilayah Desa Wonokoyo, Kecamatan Kabo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akan menelusuri sebuah situs yang berada di tengah hutan. Yuk kita ikuti perjalanannya. Lah ini ya, ini saya akan mencari sebuah air terjun. Jadi ini saya masih berada di wilayah Sendang Telimo yang berada di Desa Marmoyo. Ini wilayah Kecamatan Kabo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan ini situsnya, ini berada di lereng gunung dan di tengah hutan. Berarti di situ ada air terjunnya. Ini saya akan mencarinya. Ini harus berhati-hati nih, soalnya ini lunyu sekali. Ini airnya kemerowicik. Ini di tengah-tengah hutan dan bebatuan. Sepertinya juga banyak ikannya di sini. Ikan gadul itu. Lah itu airnya gemericik, mungkin berada di atas sana. Air terjunnya. Nah, ini airnya. Harus berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini gerojokannya. Ini air terjunnya. Oh, ini saya berada di atas. Oh, itu jejelokannya itu. Itu air dari sini terus turun ke bawah sana. Terus menjadi air terjun. Oh, iya. Ini saya lewat sini. Saya akan telusuri. Jadi ini saya berada di atas ya, ini ya. Ini saya di atas. Oh, ini air terjunnya. Jadi air yang berada di atas sana yang saya lewati tadi itu turunnya ke sini. Oh, itu. Berada di situ. Nah, ini airnya jauh nih sekali ini airnya. Sweger seperti agua. Coba ini saya mencari jalan untuk menuju ke bawah sana. Ini rumbuk sekali ini. Suketnya ketel sekali. Cocok ini diangoni wedhus atau kambing. Kambing diculno di sini langsung kenyang. Nah, itu turun ke sana jojolokan itu. Ternyata ini. Nah, itu. Ini juga ada ini air terjunnya ini. Yang berada di sini. Kalau yang di atas itu gunung ya. Ini juga ada. Ini saya perlihatkan yang sebelah sini dulu ya. Dulur-dulur. Biar lebih tahu dengan detailnya. Lah ini bebatuan ini. Wah, airnya kemericik sekali. Oh, ternyata saya ini berada di atas sendiri. Oh, di bawah sana itu air terjunnya. Ini rumbuk sekali. Ini jalan saya keliru ini. Harus lewat sini berarti. Kalau menuju ke air terjunnya. Nah, kita menuju ke sini dulu. Biar tahu. Nah, ini ketemu akar yang unik yang bisa dibuat bonsai itu. Ini akarnya pohon jambu. Nah, itu kelihatan kan air terjunnya. Kemericik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya turun dikit lebih sedikit. Nah, ini menelusuri air terjun yang berada di Sendang Telimo. Ini di kawasan Kabo ya ini ya. Nah ini sudah terlihat ini air terjunnya. Nah, ini.
bisa terlihat air terjunnya. Ini turun sedikit. Ini saya berjalan sambil jongkok le ini. Soalnya ini lunyu. Sambil dodok ini saya berjalan. Soalnya lunyu ini jalannya. Nah, ini. Kita lihat dari sini. Coba ini bisa ke sana apa enggak ini aksesnya. Wow, oh, di situ ada sebuah gelombang atau sendang di situ. Oh, di situ ada sebuah sendang yang berada di bawah itu. Terus air itu berasal dari sini. Nah, ini airnya. Ini saya berada di bawahnya ya. Nah, tadi saya itu berada di atas sana, melihat yang dari bawah itu. Nah, tadi saya di sana, terus saya ini berada di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya agak bediting ini sebenarnya. Agak bediting. Coba ini saya turun sedikit biar tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini lewat sini mungkin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lewat sini bisa. Ya, inilah perjuangan kami ya ini ya. Wow, ini terlihat. Ini saya agak turun. Bismillahirrahmanirrahim, ini ada aksesnya. Nah, ini saya agak ke bawah ini. Nah, itu terlihat air terjunnya. Dan ada sebuah sendang di situ. Ini lewat mana ini ya? Kok nggak ada jalannya ini? Nah, itu saya berada di bawah, itu atasnya. Nah, terlihat. Kalau ke sana lagi, ke atas gunung.